Halo teman-teman, saya punya satu buah laptop, ya jenisnya notebook sih, yang mau dijual. Tipenya Asus, kalau tidak salah. Ini dia nih, Asus TP203N. Iya, bagian dalamnya kira-kira seperti ini. Keyboardnya. Nah, ini monitornya. Monitornya sebenarnya untuk display-nya LED-nya ini sebenarnya touchscreen sih. Tapi sepertinya sudah tidak berfungsi lagi touchscreen-nya. Nah, kebetulan sudah saya install Windows 11. Ya, bentuknya seperti ini sih. Ya. Siap digunakan sih sebenarnya. Nah, untuk spesifikasinya itu seperti ini, kita bisa lihat sedikit. Nah, ini dia nih, Windows 11 ya, Asus, tipenya TP203NA, RAM-nya 4GB ya, prosesornya Intel Celeron ya, CPU N3350. Nah, setelah dinyalakan gini, salah satu kelemahannya atau kekurangan dari notebook yang mau dijual ini, ya, tapi tidak mengganggu sih, ada vintage di LCD-nya. Ya, ada lagi seperti hitam ya, di bingkai monitor. Nah, kebetulan juga notebook ini bisa dilipat 360 derajat flip. Kalau saya lipat ya seperti ini jadinya, jadi bisa cepat deh kayak begini, jadi ya lipat-lipat bisa dilipat. Untuk penyimpanannya HDD sekitar 240 GB ya. Ini sudah dibagi dua partisi C sama D ya. Ya. Oke teman-teman, kalau ada yang berminat dengan notebook ini segera hubungi saya ya. Oke, nanti saya taruh di deskripsi.